Pogja is biggest gampung the best. Kita buat batu bata. Bisa enggak tanpa acuan? Bisa. Mungkin kurang lebih. Atau kita buat saluran setiap desa wali negeri kecil pulang kampung atau sebutan lain mendukung proses pelaksanaan pemutaran data ini di sini. Sini. Dua, keterlibatan aktif menakar pemimpin perusahaan dalam proses pemutakiran terkaitnya berbasis sendiri sesa menjadi satu indikator dunia kerja yang bersangkutan. Nah, kita juga dinilai, Pak. Wajib hukumnya, Pak. Nah, makanya teman-teman ini proaktif, ayo buat terus nih, karena batasnya sampai 3-1 Mei. Harus bergerak terus ini. Dengan kondisi yang serba agak susah ya. Uang tidak perlu turun, saya juga agak tersendat di Jawa Tengah ini. Kemudian, nomor 3, Pak. Kepala desa menetapkan surat keputusan atau SK tentang kelompok kerja relawan pendataan desa tahun 2021 sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 21/2020. Berarti yang menteri desa kan sudah SK ya? Sudah ya? Berarti ini resmi, Pak. Berarti Bapak Ibu sudah ada SK. Ya. Pemutakhiran data IDM berbasis desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei. Kita punya waktu sekarang tanggal berapa? 5. Berarti sekitar 25 hari lagi. Potong lebaran. Ya. Oke. Tapi insya Allah selesai. Kemudian poin kelima, status desa berdasarkan hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan dari data SDGs Desa tahun 2001 dan IDM 2001 menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022 dan APBD Desa tahun anggaran 2022. Ya. Kemudian perkembangan status desa sesuai hasil pemutakhiran IDM 2021 menjadi salah satu dasar pengalokasian dana desa tahun anggaran 2022 oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini berkaitan semua. Jadi data ini memang harus selesai. Nah, makanya nanti kita bahas kenapa ini harus selesai. Nomor 6, petunjuk pengikutan dana desa tahun 2021 sesuai pada ini sudah nih sedang dikerjakan nomor 6 ini. Apa yang dikerjakan tahun 2021? Gimana suara? Ya gini ya. Lalu mana? Bagus sih lopo, gitu kan? Oh, dusun ini perlu jalan. Oh, kami perlu irigasi. Seperti itu kan? Artinya apa? Dana desa itu disepakati sesuai kebutuhan yang dilihat dengan mata. Di dusun itu misalnya banjir, bupati ya, bukan bagus, saluran lah. Oh, di kampung sana becek, jalannya kurang bagus, padahal itu yang muncul kan. Akhirnya apa? Yang dirasakan oleh kita, tidak oleh mata. Itu kan? Nah, ini mau dirubah. Acuan ini mau dirubah oleh negara. Apa yang mau dirubah? Kita bicara dengan data dan fakta. Kasih pengalaman PLT yang sudah meninggal, apa ada namanya? Kenapa seperti itu? Betul ya? Bansos itu yang sudah meninggal keluar, Pak, PLT-nya. Ini pula dia. Ini ada aturannya ya, Pak. Ada regulasinya. Nggak bisa kita sembarang buat terus. Lalu Budiroba bicara fakta, bicara data. Nah, untuk ada data itu, maka dibuatlah survei, Pak. Nah, inilah survei yang kita buat ini. Ada 4 survei, Pak. Pertama survei kampung, kedua survei dusun, ketiga survei kakak, keempat survei individu. Cukup lengkap ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus kita yang survei? Kan itu, Pak. Mengapa harus kita yang survei ini? Kan bisa aja kementerian ya hire aja itu universitas para profesor doktor, ya kan? Misalnya UNIMA, ah, sekolah survei ini kan bisa.
atau lembaga survei yang juga terkenal, seperti survei tentang pemilu misalnya. Banyak lembaga survei yang memang mereka sudah ini, kenapa tidak mereka? Jadi kementerian kepinginnya data itu valid dan detail. Makanya survei kampung dulu Pak, contoh kampung ini Pak, survei kampung, survei dusun, berapa dusun? Tiga dusun survei, berapa kata? 220 turun, berapa jiwa? 700 itu harus diwawancari termasuk bayi.